jual beli atau peredaran narkotika jenis ganja ya. Jadi di awalnya beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi terkait adanya orang bandar atau seseorang yang melakukan jual beli barang berupa narkotika berupa ganja ya dengan inisial RS. Terhadap saudara RS kita mendapatkan barang bukti berupa ganja seberat 16,2 gram. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang bersangkutan dan kita memperoleh keterangan bahwa dia memperoleh barang dari seseorang yang sekarang masih DPO dan dia juga melakukan jual beli ke beberapa orang. Salah satu dari pelaku tersebut kita cukup prihatin karena dia adalah talenta muda yang pernah menanjak namanya sebagai seorang artis dari grup Red. Namun sekarang tentu kita perlu melakukan tindakan hukum kepolisian agar jeratan narkotika tidak merambah ke generasi muda yang lain.